Ini adalah Masjid Agung Mahmud Riyad Shah yang didirikan pada tanggal 20 Muharram 1441 Hijriah atau 20 September 2019 yang diresmikan oleh Wali Kota Batam Bapak Haji Muhammad Rudi. Halo guys, assalamualaikum. Apa kabarmu? Dari ini kami di Kota Batam hari ini ada acara Haul Akbar Kota Batam yang ke-14 yang diadakan di Masjid Mahmud Riyad Shah di Kota Batam yang berlokasi di Batu Aji, dan ini kita perjalanan menuju lokasi. Ini sudah sampai di lokasi dan hari ini semua warga Batam berbondong-bondong menuju Masjid Mahmud Riyad Shah. Oh ya, sahabat online saya dan seluruh teman-teman yang pernah tinggal di Kota Batam dan hari ini sudah tidak berada di Kota Batam, ini adalah masjid terbesar di Kepri dan sebagai kebanggaan warga Kepri yang merupakan salah satu ikon Kota Batam. Dan yang belum pernah kesini, yuk berkunjung kesini, yuk gabung juga bersama kami dalam Haul Akbar Kota Batam ke-14 yang diadakan oleh Al-Hikmah Kota Batam. Yuk, mari bergabung bersama Al-Hikmah Kota Batam dan mari ikutin majlis zikir kirim doa untuk para pendahulu kita dan kedua orang tua kita yang sudah tiada. Semoga doa-doa kita akan dijabah oleh Allah. Kita saksikan semua jamaah antusias untuk menghadiri acara ini. Benar-benar ini luar biasa antusias keluarga Batam. Dan yuk ikutin kami di video selanjutnya untuk kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saya dimanapun berada, kita doa kita dalam acara Haul Akbar Kota Batam tahun 2024 ini di Masjid Agung Mahmud Riyad Shah Kepulauan Riau Kota Batam. Dimanapun berada, terima kasih sudah mengikuti kami. Semoga Allah mengijabah doa-doa terbaik kita. Dari Batam Kepulauan Riau, saya mohon maaf. Kita sudah sampai di lokasi acara dan ini tuh di penyambutan tamunya ya, dan kita di sini tuh diberikan nasi sama minum, disediakan kantong untuk sendal dan lain sebagainya. Nah, kita di sini ini bapak-bapak Kemenag absen dulu karena mereka itu wajib hadir, dan sebentar lagi kita akan masuk ke dalam masjidnya ya teman-teman. Kita lihat itu banyak banget orang-orang, ramai banget pokoknya. Ini sepertinya Haul Akbar terbesar di Kota Batam untuk beberapa kali pelaksanaan dan ini yang paling ramai banget. Ya, semoga saja berkelanjutan, dan bagi yang belum pernah ikut, yuk gabung di sini, kita kirim doa untuk para arwah-arwah terdahulu kita. Yuk ikutin kami. Oke, sahabat saya dimanapun berada, saya sudah berada di area dalam masjid dan ini memang masjidnya didesain seperti Masjid Nabawi ya teman-teman, silakan ikutin saja ya. Akbar. Wallahu akbar. Wallahu akbar. Wallahu akbar.
Ya, teman-teman, ini adalah rangkaian kegiatan yang paling utama dalam kegiatan Haul Akbar yang diselenggarakan oleh Al-Hikmah Kota Batam, di mana akan dipanjatkan doa-doa dan hajat dari seluruh warga Batam.
teman-teman, di mana-mana acara itu stand makanan itu nggak akan ketinggalan. Jadi jangan khawatir, tapi di dalam sudah disediakan juga makanan. Assalamualaikum, apa kabarnya? Saya doakan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun, bahagia selalu dimanapun kalian berada. Saya doakan semoga Allah mengijabah doa-doa terbaik kita. Semoga Allah mempermudah segala urusan, memberikan rezeki yang halal, thayyibah dan berlimpah. Oh ya, ini saya mau cerita, ini tuh perjalanan kita dari Batu Aji, yaitu dari Masjid Mahmud Riyad Shah Kota Batam yang berada di Batu Aji, ini menuju pulang ke rumah ke Kampung Melayu Sungai Panas. Jadi teman-teman yang pernah tinggal di Batam pasti tahu perjalanan ini, dan yang gak tahu ini saya perkenalkan perjalanan di Kota Batam ya. Perjalanan dari lokasi acara sampai ke rumah itu lebih kurang mungkin 45 menit ya teman-teman, tapi tidak semua memang saya videokan, ini cuma sebagian di tempat-tempat yang menjadi kenangan dari teman-teman yang pernah tinggal di sini. Silakan ikutin sambil saya mau cerita tentang Al-Hikmah. Al-Hikmah itu adalah merupakan ini umat yang merupakan yaitu untuk zikir, berdoa, memohon bersama-sama yang diadakan, yang sudah berdiri di Kota Batam itu ini Haul Akbar ke-14, berarti sudah 14 tahun. Setiap tahunnya itu ada Haul Akbar, kemudian ada tiap tahunnya itu ada Haul Akbar, kemudian ada juga Manakib Kubro, ada juga acaranya itu nanti perkecamatan, dan khusus hari ini tuh tanggal 21 Januari 2024 itu adalah Haul Akbar Kota Batam. Jadi seluruh orang-orang dari kaum muslimin dan muslimat itu hadir di Kota Batam, mulai dari pelajar sampai dengan ibu-ibu rumah tangga, pokoknya semua yang ingin bergabung di sini ingin manjatkan doa-doa panjangnya, bermohon kepada Allah agar diijabah, nah hadir di sini ya teman-teman. Oh iya teman-teman, sepanjang perjalanan suami melantunkan zikir-zikir dan doanya, sambil ini saya jelaskan ya teman-teman. Bagi teman-teman yang mau ikut doanya mingguan juga ada ya, yang diadakan di Masjid Tanjung Sengkuang ya, di sana pemimpin apa guru besarnya ada di sana, sehingga acaranya itu diadakan di sana setiap Selasa malam Rabu. Bagi teman-teman yang berada di Kota Batam yang ingin bergabung, yuk bergabung. Dan yang ingin ikutnya sekali sebulan, tunggu saja informasi-informasi selanjutnya. Insya Allah ini tuh untuk memperbaiki rasa zikir, rasa tawaduk kita ini sangat baik banget, bagus banget ya teman-teman, untuk melembutkan hati, karena batin kita juga perlu makanan sama seperti zahir kita yang perlu makan setiap hari. Kadang-kadang hati dan batin kita jangan dibiarkan sampai mengeras. Yuk hadir di sini bersama melantunkan zikir, solawat, semoga semua acara kita, kehidupan kita dan urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh ya teman-teman, hari itu saya juga pernah berada di Kota Malang. Nah, waktu itu saya saat ada di Kota Malang itu mereka juga sedang mengadakan zikir akbar Kota Malang ya. Jadi Al-Hikmah itu berada di hampir semua wilayah itu ada. Jadi teman-teman bisa bergabung dimanapun teman-teman berada. Bahkan khusus untuk Batam kita itu ada juga yang namanya
Al-Hikmahnya itu gabungan, acaranya itu nanti gabungan antara Singapura, Batam, dan istilahnya Singapura, Indonesia, dan Malaysia ya, kadang ada yang dari Thailand juga. Nah itu nanti lebih besar lagi, biasanya itu tamu-tamu dari Singapura, dari Malaysia, maupun dari Thailand, dan yang dari luar Batam itu berkumpul di Batam, mungkin dari Surabaya, Jakarta, dan sebagainya, semua hadir di Batam untuk menghadiri Haul Akbar Asia, kalau yang itu ya teman-teman. Dan itu juga diadakan 2 tahun sekali apa setahun sekali, saya lupa, yang jelas nanti kalau ada saya pasti update ya. Khusus untuk Haul Akbar antar negara seperti itu biasanya diadakan bergiliran teman-teman, kadang diadakannya di Malaysia, kadang di Singapura, nah nanti kembali ke Batam. Dulu kalau di Thailand belum pernah, tapi Singapura dan Malaysia sudah pernah beberapa kali ya. Ya semoga saja teman-teman yang belum bergabung bisa ikut bergabung, ikutin saya juga dalam perjalanan ini ya teman-teman. Ya, yes, akhirnya kita sudah sampai juga di lokasi ini, sudah memasuki area perjalanan dari mana ini ya teman-teman, antara Muka Kuning dan Capri Mall. Teman-teman yang sudah pernah berada di sini pasti kangen banget ya kan. Oh teman-teman, mungkin masih ada yang ingin nanya, kok banyak juga ya hutan kayak hutan lindung. Iya, ini sengaja ditanam di Kota Batam ya teman-teman, kayu-kayu ini. Jadi perjalanan antara Muka Kuning menuju ke Capri Mall itu memang sudah penuh dengan pohon-pohon yang rindang, jadi jalannya cukup adem banget menuju sini. Nah setelah melewatin ini, pohon-pohonnya masih kecil-kecil, jadi terasa agak sedikit panas. Kita sudah nyampe di Capri Mall, ini area Capri Mall, dan kita akan belok kiri karena kita akan melewati simpang jam ya teman-teman. Nah saya pengen cerita juga ya teman-teman, Capri Mall itu dulu sebuah mall yang besar banget, tapi suasana hari ini sungguh sangat miris juga ya teman-teman. Kondisinya itu sudah sangat sepi, bahkan dari luar sudah kelihatan bahwa sudah banyak tenan-tenan yang kosong, dalam arti yang sudah tidak dihuni lagi, tidak lagi seperti dulu, karena begitu banyaknya mall yang dibangun di Kota Batam itu sehingga pengunjungnya pun mulai sepi. Mudah-mudahan kedepannya semakin baik dan semakin ramai ya teman-teman. Ya perjalanan kita sudah sampai di sini teman-teman, di dekat polisi militer Kota Batam. Nah kita melewati ini dulu. Kita berdoa semoga perekonomian Kota Batam segera bangkit 2024 ini menuju Batam Kota Baru, dan semoga perekonomian semakin meningkat, daya beli masyarakat semakin meningkat, semuanya semakin maju. Alhamdulillah tadi kita sudah melewati Poltabes Barelang, dan ini sudah di dekat awal bros Kota Batam, dan kita ini tadi melewati Jembatan Madani Kota Batam, Laluan Madani namanya ya teman-teman. Yang belum pernah di sini, kita sudah punya jembatan layang ya teman-teman. Kalau dulu nggak ada jembatan di Kota Batam, nah sekarang kita punya satu jembatan Laluan Madani. Ini sudah sampai di Sukajadi ya teman-teman, sudah memasuki Balai Satpam Sukajadi. Nah di sini itu sudah besar ya teman-teman. Sekali lagi, jalan-jalan di Kota Batam itu sudah luas banget, nggak ada macet kecuali ada aksiden di depan. Nah biasanya baru terjadi macet. Insyaallah kalau dalam keadaan normal itu lancar-lancar saja, dan Batam itu memang tidak luas ya teman-teman, dari ujung ke ujung itu dalam 2 jam tembus ya teman-teman, apalagi ini perjalanan dari pertengahan. Sampai jumpa di next video. Halo guys, apa kabar? Assalamualaikum, saya doakan semoga bahagia selalu. Nah ini kampung kami, Bukit Jodoh Kampung Melayu, dinamakan Bukit Jodoh Kampung Melayu karena dulu itu warga yang pertama kali tinggal di sini itu adalah orang-orang pindahan dari
Pasar Jodoh Tanjung Pantun. Waktu itu pasarnya kebakaran dan mereka diberi kapling di area sini, dan ukuran kaplingnya itu besar-besar ya teman-teman, 10x15, bahkan ada yang kelebihan tanahnya lebih luas lagi di belakangnya. Ini kita memasukinya tadi itu tanjakan, turun, belok. Nah memang berbukit-bukit, makanya dinamakan Bukit Jodoh dan Kampung Melayu ya teman-teman. Bagaimana dengan sejarah dari tempatmu? Apakah kamu tahu dari mana asalnya kampungmu? Nah, kalau tahu cerita dong, boleh komen di sini. Asal mulanya juga nggak apa-apa ya. Ini persis di depan rumah saya, di simpang tiganya. Nah, ini mobil-mobil dari tetangga-tetangga saya ya. Nah, kita itu memang begini teman-teman, nggak punya tempat parkir. Kalau orang-orang Jakarta heboh, bangun dulu tempat parkirnya baru beli mobilnya. Kalau kami nggak masalah, nggak ada tempat parkir, yang penting ada mobilnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kami dari Batam Kepulauan Riau. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.